Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Aska lagi nyiram-nyiram tanaman. Nah, ini Aska. Ya, sahabat-sahabat, ini ada pembibitan. Nah, ini ada pembibitan biji apukat. Ya, ada yang pakai tanah, ada yang pakai air. Dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Kalau pakai air, itu kita bisa ngontrol airnya. Kalau pakai tanah, itu kita ribetnya cari tanahnya dulu. Tapi kalau media air, kita cukup pakai air tanpa media tanah. Baru nanti kalau sudah tinggi, keluar tunasnya, ini masih keluar akar ini. Ya. Ini masih keluar akar. Kalau yang ini kita tidak tahu akarnya, tapi sudah keluar tunas. Untuk pertumbuhannya hampir sama, menggunakan tanah sama menggunakan air, sama-sama cepatnya. Keuntungannya menggunakan air, kita tidak usah sering-sering menyiram karena sudah banyak air. Tapi kalau ini pakai tanah, kita ngontrol setiap hari mana yang kurang air, kita tambahin. Dan yang ini tidak saya lubangin. Karena apa? Kalau dilubangin nanti saya nyiram setiap hari. Padahal di sini saya pembibitan banyak, ada kurma, ada kelor, ya. Banyak sekali. Nah, ini Aska lagi nyiram tanaman. Ini yang dari pembibitan biji apukat media air. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aska. Dadah.